Salah. Ini lagu lu AW4. My trip. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفزيح سبيل الدموع سبيل مريح kemarin-kemarin semua tertunda, akhirnya bisa terlaksana pada hari ini. Nah, kita mau ke Pulau Tidung, akan ada banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik yang kita lakukan di sana. Two days, one night, insya Allah kita akan menikmati hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Stay tune, saksikan kami terus. Yo! سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Kembali lagi teman-teman sekalian. Sekarang kita sudah berada di tengah lautan yang sangat luas. Kita menaiki kapal KM Bima ya. KM Bima ini adalah satu kapal yang akan mengantarkan kita ke Pulau Tidung. Dan sekarang kita lagi menikmati cuaca yang sangat mendukung, tidak panas namun sejuk. Nah, ini polusi. Siapa bilang ini polusi? Ini adalah polusi. Ya, ini kita saksikan di depan. Ada teman kita yang menikmati indahnya apa namanya, dan di belakang juga ada background yang sangat masya Allah yang membuat antum harus tahan sehingga apalan antum aman menyenangkan kita tetap istighfar. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pulau Tidung. Ini di belakang saya sudah ada tukang Pulau Tidung, dan di belakang itu ada yang disebutkan Dermaga Cinta. Kita nggak tahu kenapa disebut Dermaga Cinta, kita akan cari tahu setelah ini. Tapi sebelum itu kita coba untuk mencari homestay, kita istirahat sejenak setelah perjalanan 3,5 jam di laut, sangat melelahkan dan perut sudah mulai keroncongan. Mari kita cari sesuatu untuk bisa kita sikat. تطيب الحياة تسر أسارير. Ada di sebuah taman kecil di Pulau Tidung. Dan ini masya Allah ya, pasirnya putih, suasananya sejuk. Dan mana Makassar? Menurut antum, suasana di sini mantap ya? Airnya bening. Tidak seperti yang kita lihat di awal tadi. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. Setelah ini kita akan mengisi perut dulu, kemudian setelah itu kita akan snorkeling. Setelah itu saksikan terus perjalanan kita. Stay tuned. Come on. كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح تنحأ يا حزن وهجور. Akhirnya sampai juga kita di penginapan kita. Masya Allah, ini view-nya view pantai, view beach view. Mantap tadi ya? Mantap dong. Kita udah bisa berpetualang sama 2 hari 1 malam. Ya, semuanya istirahat dulu, mulai hari ini kita makan istirahat di Soma, langsung snorkeling menikmati bawah laut. Setelah itu balik menikmati sunset, malamnya kita barbeque. Masya Allah, mantap. Yudna wa billahi nuzna yutwa zamanun ba'isun syahih liyutwa zamanun ba'isun syahih. Mantep banget nih, siang-siang gini kita sepedaan di Pulau Tidung, dapat keringatnya. Nah, sebentar lagi kita akan snorkeling. Coba lihat cuacanya tuh, sedikit agak panas, cuman memang cocok sih untuk snorkeling di jam seginian. Nah, teman-teman udah pada siap tuh, tinggal tunggu bootnya aja. Kita langsung turun snorkeling menikmati keindahan wisata di dalam
bawa air laut. Stay tune, jangan kemana-mana. Tanah hadaya sahi kai tastarih wabus ad-du'a al-khafi as-sarih yas'ak al-fada'a ar-rahim al-fasih bilu ad-dumu'i sabilun murih tanah hadaya sahi kai tastarih وابوس الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وابوس الدعاء الخفي. مانتبه banget. Gimana renangnya tadi? Mantap, wah ini luar biasa teman-teman. Kita baru selesai sesi snorkeling luar biasa. Ditutup tadi dengan atraksi loncat, salto, dan koprol. Ya jadi hari ini cukup sampai sini snorkeling. Sekarang kita akan lanjut ke Pak Nanabun. Kita akan main seru-seruan, kita akan main banting-bantingan, kita akan main kebut-kebutan. Apa aja kamu mau ada di sini. Pulau Tidung, check it out. Oke guys, kita baru saja menyelesaikan snorkeling dan menikmati indahnya bawah laut ya. Di sini juga kita diminta untuk mentadaburi alam, begitu kuasa pencipta ciptaan Allah, masya Allah ya, sampai binatang sekecil itu pun Allah berikan rezeki di dalam laut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. طو ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طري تقال العثار. Ah, kembali lagi. Oke, okay, sekarang kita akan senang-senang dengan banana boat. Nah, kita tadi sudah selesai dengan snorkeling, sekarang kita akan mencoba banana boat. Nah, permainan satu ini adalah permainan yang wajib kalian cobain dan memang wajib ada setiap wisata laut, wisata pantai. Karena permainan ini kalian akan menemukan canda tawa dan kebahagiaan. Sabilun dumu'i sabilun murih tanah hadaya sahi kai tastarih. Alhamdulillah, kita sudah selesai kegiatan pada hari ini. Pertama, kita tadi sudah sampai, perjalanan 3 jam terobati dengan kita snorkeling, kemudian kita lihat banana boat, semua happy, semua senang, semua ketawa. Pokoknya di Pantai Tidung ini menyediakan banyak permainan sebenarnya. Cuman kita di sini nginapnya memilih paketnya 2 hari 1 malam aja. Kalau kita memilih 3 hari 2 malam, itu bakalan banyak sekali permainan yang bisa kita manfaatkan dan nikmati di sini. Kita saksikan, lihat nih lautannya mantap. Huznu bi'azm fasih fa inni 'alimtu bi annaka najum. Ucapanku, kalau dia menyelisihi dalil, tinggalkan pendapatku dan تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض در. Masya Allah, makan malam kita hari ini ada nasi bakar, sayur jagung, sama ini ayam bakar kayaknya. Masya Allah, sama ada kerupuk sama sambal. Mantap. Zain, Masya Allah. Nah, mantap. Ikannya segar, manis, plus sambal tomat fresh. Sambal apa dulu tuh? Sambal apa dulu tuh? Ikannya luar biasa. Ini sambal buatan Mas Parado atau Mas Najwa. Fresh. Najwa. Lalu makan dulu. Seneng banget deh. Luar biasa pagi hari ini. Saya olahraga sejenak, jogging, cari keringat. Udara yang luar biasa, berbeda banget dari Jakarta. Di belakang saya ini ada namanya Jembatan Cinta, warnanya pink ya. Dan lautnya juga, cuacanya saat ini sangat tenang sekali, belum ada ombak, masih pagi hari. Dan ini merupakan momen yang tepat buat kamu untuk cari suasana baru, menghirup udara segar dengan cara berolahraga 10-12 menit. Check it out. تنهدى يا صاحي كي تستريح وابوس الدعاء.
Selamat siang rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita sudah sampai di pelabuhan Muara Angke dengan selamat. Sekarang jam 1 lewat kita meninggalkan Pulau Tidung itu sekitar 9.47 menit. Nah, kurang lebih perjalanan 3.5 jam atau 3 jam kurang lebih ya. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai semuanya dengan selamat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan makan siang. Nah, selama perjalanan kita ke Pulau Tidung sampai 1 hari 1 malam itu luar biasa sekali. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman menarik yang kita rasakan, yang kita lalui di sana bersama-sama. Canda tawa, kehangatan, kebersamaan, semua ada di sana. Dan semoga kegiatan ini akan kita ulang lagi di tahun-tahun berikutnya, dan akan semakin memperkuat ukhuwah kita dan kekompakan kita dalam bekerja. Dan semoga teman-teman tahun depan bersedia lagi untuk mengikuti agenda-agenda Rihlah Guru Awuda. Terima kasih. Sudah tiba kembali ke pelukan. ينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا.